Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bowling Channel. Dari video-video sebelumnya sudah saya liput dan sudah saya upload. Saat proses, proses pemanenan pok choy. Dan ini adalah hasil panen pok choynya. Bisa disaksikan cukup besar-besar tanaman pok choynya. Nah, ini ada yang sebagian dicuci tapi nggak saya liput waktu saat pencuciannya, tapi sudah ditiriskan setelah dilakukan pencucian. Nah, inilah petani-petani suksesnya yang saat ini persiapan untuk dilakukan pemakingan atau pengepakan sayuran pok choynya ke plastik sayuran. Nah, di sini ada seperti biasa artis Bowling Channel, ada Ujang Hendar Begik nih yang pakai baju coklat. Ada Ujang Hadi sama Ujang Mimin Begeg tuh, bos buncis yang sebelumnya sudah diupload di video-video sebelumnya. Ini kita persiapan untuk melakukan pemakingan karena sayuran pok choy pun sudah mulai sudah ditiriskan yang tadi. Sudah dilakukan pencucian dari kotoran sama pupuk-pupuk oreanya, jadi pestisida. Nah, bisa kelihatan cukup-cukup besar sayuran. Oke, tuh. Ini pok choynya, pokoknya jarang ada tanaman pok choy sebesar-besar ini. Biasanya kecil-kecil sekitar 4-5 daun, ini dalam satu pohon lebih dari 5, mungkin bisa jadi 7 daun. Jadi dari segi bobot juga lumayan berat. Dari jumlah daun dalam satu pohon itu lebih dari 6-7 daun. Jadi secara otomatis dari segi bobot pun lebih berat. Nah, kita lihat sayuran pok choy yang tadi sempat dicuci cuman nggak saya liput dan sudah ditiriskan. Nah, tuh sudah dientep, istilahnya dientep kalau di sini tuh. Ini yang sudah dicuci karena di tanah kondisinya kotor dari hujan, cipratan air hujan, dan sekarang sudah dicuci dan sedang ditiriskan dan siap untuk dilakukan pemakingan ke plastik sayuran. Tuh. Itulah bagian dari liputan hasil panen pok choy. Dan tunggu video selanjutnya saat proses pemakingan ke plastik sayuran. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.